Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, pertanyaan ini bisa dijawab. Pertama, tentang persoalan mengaminkan doa-doa yang dibacakan oleh para al-ustaz mubalik dalam bentuk audio visual atau recorder yang diunggah atau di-offload ke media elektronik seperti Facebook, WhatsApp, atau WA, atau YouTube. Apakah kita wajib mengaminkan doa-doa yang dibacakan oleh para al-ustaz atau doa-doa yang dibacakan tersebut? Maka untuk menjawab persoalan ini, memang secara implisit tidak ada penjelasan secara tegas atau secara rinci dari hadis maupun ayat Al-Quran metode dalam pembacaan doa dan mengaminkannya. Tetapi paling tidak ini minimal bisa dijawab dari praktek-praktek atau sunnah-sunnah fi'liyah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, dalam konteks khutbah. Seketika khatib membacakan khutbah, itu momennya sama, tempatnya sama, yang membaca doa sama, yang membaca doa terlihat di hadapan kita. Kemudian antara yang membacakan doa dengan yang mengaminkan berada di dalam majlis yang sama, dengan keinginan yang sama. Maka ini bisa dijadikan dalil awal bahwa antara doa yang dibacakan oleh seseorang dengan yang mengaminkan itu berada dalam satu majlis. Maka oleh sebab demikian, paling tidak antara orang yang membaca doa dengan yang mengaminkan itu waktunya sama, momennya sama, tempatnya sama, dan antara yang membaca dengan yang mendengar atau yang mengaminkan itu dalam majlis yang sama juga. Ini paling tidak dalil awal. Yang kedua, bisa saja terlihat dari jawami al-kalim atau prinsip umum seketika terjadi pelaksanaan sholat. Al-Fatihah dibaca oleh imam, kemudian diaminkan oleh makmum di belakang. Ini dalam konteks yang sama, ibadah yang sama. Kemudian makmumnya juga bisa melihat imam. Kita sepakat bahwa di dalam ketentuan-ketentuan fikih itu antara makmum dengan imam dalam konteks sholat itu ada batas-batas ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam fikih. Imamnya kelihatan atau paling tidak yang berada di luar masjid nampak kelihatan imamnya atau paling tidak makmumnya, suaranya juga terdengar. Ini sebagai jawami al-kalim bahwa di sini ada ketentuan-ketentuan di mana kita mengaminkan doa seseorang yang sedang dibacakan dan diaminkan oleh makmumnya atau yang mendengarkan. Maka oleh sebab demikian, doa itu ada dua jenis. Pertama, berdoa untuk pribadi kita. Yang kedua, doa dibacakan oleh orang lain tetapi diaminkan oleh para pendengar sesuai dengan ketentuan-ketentuan tadi. Kalau tidak dalam konteks yang sama, majlis yang sama, atau paling tidak antara yang membaca doa dengan yang mendengarkan itu sama-sama punya hasrat dan keinginan yang sama. Maka oleh sebab demikian, tidak disyariatkan doa yang dibacakan di dalam media seperti Facebook, WhatsApp, atau YouTube untuk diaminkan oleh orang yang membuka media tersebut. Karena apa? Kalau seandainya dibolehkan, bisa saja nanti kias ini atau hukum analogisnya berlaku bahwa boleh mengikuti imam yang sedang sholat di masjid dengan kita yang berada di rumah. Tapi dalam konteks pelaksanaan imam dan makmum itu, ketentuan fikih sudah dijelaskan secara rinci, itu hanya batas-batas tertentu, tempatnya rangkai antara masjid dengan orang di luar masjid, makmumnya terdengar suaranya, melihat makmumnya, antara dia rukuk dengan pelaksanaan lainnya. Kalau tidak, itu memang tidak dibolehkan secara hukum fikih. Maka oleh sebab demikian bisa disimpulkan bahwa kalau mengaminkan doa yang dibacakan oleh
seseorang di media itu berkonotasi kepada bolehnya melakukan ibadah sholat berjemaah nanti dari rumah. Terlalu jauh pemahaman fikihnya. Kemudian juga dalam konteks yang lain, kalau seandainya ayat-ayat tilawah seperti sajadah dibacakan, itu akan berimplikasi kepada orang-orang yang di pasar mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu, bila mana itu ayat-ayat sajadah, itu ada perintah atau disunatkan sujud tilawah. Maka oleh sebab demikian, dengan penjelasan yang ringkas ini, bisa kita simpulkan tidak disyariatkan untuk mengaminkan doa-doa yang dibacakan oleh seseorang, baik itu Ustaz Mubalik dan yang lain-lainnya, yang direkor kemudian di-upload ke media, karena itu momennya berbeda, tempatnya berbeda, antara pembaca doa dengan yang mendengarkan tidak dalam hasrat yang sama. Seketika ada momen-momen tertentu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu pada prinsip dasar meminta kepada Allah kemudian diaminkan oleh seseorang, kalau itu dalam bentuk berjamaah atau kita membaca doa secara pribadi. Tetapi bolehkah mengupload atau memasukkan doa-doa tersebut dalam media? Ini tidak ada masalah karena tidak ada di situ hal-hal yang merusak prinsip-prinsip agama, karena ini mengandung edukasi. Orang bisa menghafal ayat-ayat Al-Quran, bisa punya sugesti bagaimana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adanya syiar-syiar dalam konteks keagamaan kita, sehingga nanti bisa menjadi sebuah khazanah keislaman, seperti orang-orang yang tidak begitu pandai berbahasa Arab, kemudian dengan sering didengar, kemudian dengan sering didengarnya doa-doa yang dibacakan oleh para al-ustaz, maka dia semakin hafal, semakin memudahkan bagi dia untuk membacakan doa, baik untuk dirinya maupun untuk mendoakan orang-orang lain. Barangkali itu saja sebagai jawaban ringkas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.